Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Aura dari sekolah Al-Azhar 37 Banjarbaru. Saya dari kelas 5. Hari ini saya akan menjawab soal fisika yang berkode NES01. Nah, sekarang saya akan bacakan soalnya ya. 4 balok dihubungkan dengan 3 buah tali. Kemudian balok paling kanan diberikan gaya F seperti gambar di bawah. Apabila keempat balok tersebut bergerak ke kanan, urutkan besar tegangan tali dari paling besar ke yang paling kecil. Nah, misalkan M1 atau massa dari benda 1 adalah 10 kg, M2 adalah 3 kg, M3 adalah 5 kg, M4 adalah 2 kg. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus Newton kedua. F sama dengan sigma M kali A. Sigma M adalah jumlah total massa dari seluruh benda. F sama dengan sigma M kali A. F sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 kali A sama dengan 10 tambah 3 tambah 5 tambah 2 kali A sama dengan 20 kali A. A sama dengan F per 20 M per 9 kuadrat. Nah, untuk mengetahui tegangan tali, sekarang kita harus meninjau masing-masing bendanya. Nah, pertama kita akan meninjau benda pertama. T1 sama dengan M1 kali A sama dengan 10 kali F per 20 sama dengan F per 2 sama dengan 0,5 Fm. N adalah satuan. Nah, T1 sama dengan T21 karena aksi reaksi. Nah, sekarang kita akan tinjau benda kedua. T23 dikurang T21 sama dengan M2 dikali A. Kenapa T21 dijadikan negatif? Karena T21 itu melawan arah dari T23. T23 dikurang 0,5. 0,5 dasi sama dengan 3 dikali F per 20. T23 sama dengan 0,5F sama dengan F dikurang 0,5F sama dengan 3F per 20. T23 dikurang 0,5F sama dengan 0,15F. T23 sama dengan 0,15F tambah 0,5F sama dengan 0,65F. 0,65F. T23 sama dengan T32 karena aksi reaksi. Nah, sekarang kita akan tinjau benda ketiga. T34
dikurang T 32 sama dengan M 3 dikali A. T 34 dikurang 0,65 F kita dapatkan dari sini sama dengan 5 dikali F per 20. T 34 dikurang 0,65 F sama dengan 5 F per 20. T 34 dikurang 0,65 F sama dengan 0,25 F. T 34 sama dengan 0,25 F ditambah 0,65 F sama dengan 0,9 F Newton. T 34 sama dengan T 4 karena aksi reaksi. Nah, karena pertanyaan dari soal ini adalah urutan besar pegang kali dari paling besar ke paling kecil, maka kita disimpulkan kalau rod atau kali ketiga itu memiliki tegangan paling besar dengan 0,9 Fn, rod kali kedua dengan 0,65 Fn, dan yang paling kecil rod atau kali ke-1 dengan 0,5 Fn. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.